pada pertemuan kedua kemarin kita sudah masuk ke menggunakan pengenalan aplikasi Final Master. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita masuk ke materi menggunakan format teks pada Final Master. Tujuannya adalah kita dapat menggunakan format teks pada Final Master. Untuk mengatur format teks pada Final Master, kamu dapat perhatikan langkah-langkah berikut ini. Nah, kita kembali lagi ke aplikasi Final Master. Nah, sesuai judul kita akan membuat format teks ya. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah buat new project, tekan plus, kemudian pilih ukuran daripada video yaitu 16:9, kemudian tambahkan background ya, warna putih misalnya seperti ini. Nah, untuk membuat format teks tentunya kita perlu teks. Nah, jadi kita buat dulu satu contoh teks misalnya seperti ini, tulisannya misalnya memakai masker. Oke ya, kita besarin sedikit, terus kita kasih warna hitam misalnya. Oke, seperti ini contohnya. Nah, untuk format teks itu banyak sekali menu yang bisa kita pakai. Nah, menunya di mana? Nah, menunya itu dapat dilihat setelah kita mengklik teks tersebut. Misalnya kita klik memakai masker. Nah, di sampingnya daerah sebelah kanan muncul menu yang banyak sekali. Nah, untuk menu-menu ini keterangannya bisa kalian lihat di modul ya. Jadi modul yang sudah di-share oleh guru kalian masing-masing. Saya akan mulai sedikit demi sedikit satu persatu. Misalnya dari dari ini dulu, dari font dulu. Huruf A besar sama huruf A kecil ya. Jadi kalau huruf A besar sama A kecil font diklik, dia akan muncul jenis atau font ya, jenis-jenis font lah. Misalnya di sini dapat kamu lihat banyak sekali jenis fontnya. Ada yang Android, ada yang Latin ya. Terserah ya selera dari masing-masing siswa. Misalnya saya suka yang Bevan ya, saya klik saja Bevan. Kemudian sebag, nanti ukuran, nanti aku tulisannya akan berubah sesuai dengan yang kamu pilih ya. Itu untuk huruf AA. Kemudian untuk yang gunting, itu berarti potong atau crop, so skip saja terlebih dahulu. Untuk yang di sampingnya itu ada pemilihan warna. Jadi kalau siswa sekalian suka warna hitam, silakan pilih hitam. Kalau warna hijau, silakan pilih hijau dan seterusnya. Ya, serasa itu tidak terlalu banyak. Kemudian ada in animation ya. Kalau in animation berarti animasinya yang masuk ya. Kalau diklik banyak sekali pilihan. Saya contohkan saja satu, misalnya slide right. Nah, berarti nanti munculnya dari kanan. Kalau mau diukur kecepatannya tergantung di bawahnya saja ya, seperti ini. Kalau misalnya 0,5 berarti makin cepat. Kalau 1,5 berarti makin lambat keluarnya ya, tergantung seleranya bagaimana. Oke. Terus di bawahnya ada overall animation. Ini juga sama animasi. Bedanya adalah ini jauh lebih panjang animasinya ya. Sepanjang kamu mengatur background atau media background, maka animasi ini akan ikut terus. Misalnya kita pilih push. Nah, push ini seperti kerap ketip, jitter seperti ini, fountain seperti ini. Jadi sepanjang animasinya kalau tulisannya dibuat, maka dia akan ikut terus. Contoh seperti ini, dia akan ikut. Oke. Nah, kalau dia in animation, dia hanya sebatas animasi masuk saja. Sama in animation dengan out animation ya, dia hanya sebatas keluar saja. Sebentar, saya nonaktifkan dulu yang overall out animation itu. Misalnya kita pilih scale up. Nah, jadi kalau kita tes menjalankan, maka
dia hanya masuk saja sebagai in animation, kemudian dia akan keluar pada saat durasinya selesai sebagai out animation. Rasa cukup jelas lah ya. Selanjutnya di bawahnya ada alpha opacity, itu hanya untuk mengurangi opacity, jadi semakin kecil semakin transparan ya. Rasa sepakai warna hitam dia lebih nampak jelas ya. Oke, terus alpha opacity, nah, ya. Nampak ya semuanya ya. Oke, selanjutnya ada rotate mirroring. Ini seperti biasa di rotate seperti ini atau bawah seperti ini ya. Oke. Terus bawahnya ada blending. Blending ini banyak pilihan, nanti tergantung pemakaiannya. Ada overlay contohnya seperti ini. Kenapa dia hilang? Overlay itu kayak dia menyatukan dengan background ya. Serasa skip saja yang ini, nanti untuk kedepannya kalau kita pakai akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian di bawahnya ada text option ya, seperti biasa ini ada rata kiri, ada rata tengah, ada rata kanan, ada yang garis bawah seperti ini ya. Skip saja, nanti kalau dibutuhkan baru kita pakai. Di bawahnya ada outline. Outline itu berarti kita menaruh garis di seperti bingkainya gitu, sampingnya gitu ya. Kalau hitam jangan dikasih outline hitam, tidak nampak ya. Contoh kita kasih outline warna kuning ini. Nah, contohnya seperti ini nampak. Jadi ketebalannya bisa diatur ya, mau tipis mau tebal seperti ini contohnya ya. Terus di bawah outline ada shadow. Shadow bahasa Inggris bahasa Indonesianya bayangan ya. Jadi kita bisa menaruh bayangan. Contoh kalau hitam kita taruh bayangannya misalnya hitam ya, ditaruh ya. Nampak jelas ya perbandingan bayangannya untuk distance atau jarak ya. Kemudian di bawahnya ada glow ya. Glow itu berarti bersinar. Nah, misalnya kita buat glow-nya itu warna hitam ya. Nah, misalnya ini warna hitam gitu ya. Sudah bawaan hitam. Terus buat spread-nya lebih besar. Nah, silakan dilihat perbedaannya ya. Jadi dia seolah-olah kayak ada glow di belakang dari tulisan. Jadi menambah tulisan itu punya daya tarik tersendiri. Seperti ini contohnya ya. Nah di bawahnya ada background color ya. Jadi background color itu berarti warna di belakangnya. Jadi kalau misalnya kita buat warna hijau, ya dia munculnya hijau. Jangan dibuat warna putih kalau background kamu sementara putih ya, tidak nampak ya, kuning seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk format teks. Jadi format teks itu ada banyak ya, dari mulai font, in animation, overall, out animation, alpha, sampai background color. Oke, cukup jelas ya. Jadi kalau misalnya siswa sekalian mau membuat sebuah editan video, ya tinggal dibuat saja. Misalnya contoh ini memakai masker kurang lebih seperti ini. Oke, nah, ini medianya warna putih misalnya. Nah, ada animasinya, terus kita tambah media mau warna apa. Oh, mau gambar. Oh, kita buat gambar seperti ini ya, tadi memakai masker. Terus di sampingnya mungkin kita buat cek suhu tubuh ya, cek suhu tubuh kita besarin. Oh, tadi misalnya sudah pakai warna hitam, sekarang kita mau pakai warna yang lain, misalnya warnanya merah ya, cek suhu tubuh warnanya merah. Terus animasinya kita buat fade, cepatannya 1,5. Terus out animasinya kita buat misalnya divert ya. Kemudian fontnya kita atur misalnya dancing script board ya, misalnya seperti ini. Nah, terus misalnya blendingnya, oh blending tidak, misalnya outline-nya kita kasih warna hitam seperti ini, jadi lebih bagus ya. Double. Terus kita kasih dia shadow, misalnya shadow-nya seperti ini.
terus kita kasih glow, misalnya glownya adalah warna kuning ya. Nah, dia bersinar kuning seperti ini. Nih, jadi kalau dijalankan seperti ini, memakai masker, kemudian ada out animation, kemudian cek suhu tubuh, dan terakhir adalah ya tutup. Nah, setelah itu tinggal di render ya, exit. Mungkin kita pilihannya agak rendah lah ya, 480 30, terus ini dibuat misalnya bitrate-nya 4 saja, di export, tunggu sampai selesai. Iya, kalau sudah selesai maka hasilnya sudah keluar ya. Jadi tinggal nanti waktu kamu buat ya, sesuaikan saja judul. Untuk sementara saya tidak membuat judul. Oke, bisa dimengerti semua ya. Baik. Jangan lupa kamu kerjakan tugas yang diberikan.